Jadi kita berbelanja, tapi kita bisa mampir ke taman untuk berolahraga ya teman-teman ya. Kita harus selalu bersyukur dan mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kita sudah diberikan pekerjaan yang sangat nyaman dan menyenangkan. Pekerjaan sangat berat. Jadi jangan pernah anggap kalau perjuangan seorang TKW itu sangat permasalahannya itu sangat-sangat rumit ya, jika mendengar berita-berita ya, itu nyata dan fakta. Ada TKW yang tertipu, contohnya ada ya TKW hamil, contohnya. Waspadai diri sendiri, terutama satu dalam pergaulan yang sangat dipentingkan sekali ini, dalam pergaulan, dalam gaya. Oh,
datang dari Indonesia ke luar negeri, satu adalah ingin berhasil, cita-citanya ingin menjadi orang sukses dan ingin membahagiakan orang-orang tercinta, ya teman-teman. Kebahagiaan, kesuksesan terhadap keluarga yang